皇后，你是不是疯了？你来的正好。你们，谁敢对我们千武书院首席弟子动手，废了修为！现在求饶，晚了。 Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang, semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan seri Wadongwa Wan Gusenwa. Yang mau nonton dari part pertama, alangkah baiknya kalian klik link playlist full ada di deskripsi video ini biar nontonnya kagak loncat-loncat. Bercerita tentang Wang Hao, seorang pria yang dulunya pecundang. Namun keajaiban terjadi tatkala benih roh kekacauan memilih Wang Hao untuk menjadi pemiliknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur cerita. Cerita berlanjut ketika Wang Hao mencoba untuk membunuh Chu Tianrong. Namun sebagai pangeran ke-6, Chu Tianrong tiba-tiba meminta pasukan elang untuk melindunginya. Namun tiba-tiba datang Jenderal Jun Wuhai mengalahkan pasukan elang dengan satu kali serangan aja. Chu Tianrong meminta dewa perang kekaisaran ini untuk membunuh Wang Hao. Tapi justru dirinya lah yang ditampar karena telah memasukkan dikrat kaisar untuk mengerahkan pasukan elang. Jun Wuhai bergegas pergi setelah melihat sosok Wang Hao. Sementara itu Chu Tianrong masih membela diri, memfitnah Wang Hao telah merusak nadi spiritual negara Chu dan akan meminta ayahnya sebagai kaisar untuk menyelidiki ini semua. Chu Tianrong meminta 4 akademi untuk membunuh Wang Hao, tapi tiba-tiba muncul dekan akademi Tianwu pertama yakni kakek Zhu Hongli. Keberadaan Zhu Hongli membuat akademi yang lain ketakutan. Terungkap dulu ada 5 akademi besar, namun salah satu akademi menyinggung Zhu Hongli. Dan terjadilah penghapusan akademi oleh kekuatan Zhu Hongli seorang diri. Para tetua akademi besar nggak berani untuk menyerang Wang Hao. Sementara itu Chu Tianrong yang mencoba untuk melarikan diri dihentikan oleh Yao Qian. Chu Tianrong mengandalkan statusnya untuk menindas. Tiba-tiba basis kultivasinya dihancurkan oleh Wang Hao. Sementara itu Cao Ge memohon ampun. Zhu Hongli memuji Wang Hao karena telah memenangkan konferensi naga dan harimau. Wang Hao, 做得不错. 发生的事情我都听牧羊说了. Pada malam harinya, Wang Hao berbicara pada Wang Tianyang. Dia udah mengetahui Wang Hao bukanlah anak dari Wang Wentian. Sejak bayi, benih roh Wang Hao telah lenyap dan sekarat. Itu sebabnya Wentian pergi ke makam kekaisaran untuk mencari obat, tapi berujung terluka parah. Semenjak kematian Wentian, Wang Tianyang melampiaskan amarahnya pada Wang Hao. Beruntung gak dihukum kaisar karena kedatangan Paman Zhou San. Dengan kekuatan yang dimiliki Paman Zhou San, kaisar sekalipun gak berani untuk menyinggungnya. Sementara itu diperlihatkan senior Qi yang melepaskan ngengat wajah iblis dari artefak saktinya. Terungkap senior Qi adalah salah satu bawahan langsung dari ngengat berwajah iblis. Sebenarnya
Setelah melatih cermin iblis, sang ngengat berwajah iblis ini berencana untuk membalas dendam pada Wang Hao. Tapi ternyata cermin iblis berada di tangan senior Qi dan tiba-tiba teknik formasi pengendali jiwa dirilis. Apa? Du Shang, 你做人上人太久了。恐魂阵。 Ngengat wajah iblis berhasil dikendalikan senior Qi, lalu tiba-tiba muncul iblis yang lain sebelumnya datang dari alam iblis. 我的鞋脏了。主人，擦干净了。你不当我们魔族人。 Sementara itu Mu Yang diminta kakeknya untuk pulang dan berlatih. Kaisar gak mempermasalahkan Chu Tianrong yang kehilangan kultivasinya oleh Wang Hao dan orang yang memiliki masalah dengan Wang Hao udah ditangkap semuanya. Terungkap karena sebentar lagi konferensi benua Donghuang akan segera dimulai, jadi Kaisar menginginkan Wang Hao untuk mewakili negara Chu di alam Xiaoling. 东荒大会在即。听说东荒大会，可是东荒大陆多半是准备求着你代表楚国参赛呢。这下可算是扬眉吐气了。Alam Xiaoling adalah tanah suci terbaik untuk meningkatkan kultivasi dan mungkin bisa mengetahui kebenaran mengenai dunia luar. Seperti yang Paman Zhou bilang sebelumnya, kebenaran ada di dunia luar sana. Wang Hao akan pergi namun dia menolak untuk menjadi perwakilan negara Chu. 不过我不想代表楚国去。那我也要去，我这就去找外国修炼。 Pada malam harinya, Jin Shishan berhasil memurnikan pil kelas 5 untuk meningkatkan kultivasinya, tapi api untuk memurnikan pil padam oleh ledakan basis kultivasi Wang Hao yang telah meningkat ke ranah lautan Qi tingkat kedua. Di sisi lain, Mu Yang mendapatkan latihan dasar dari kakeknya yakni memperkuat tubuh fisik. Walaupun Mu Yang sebagai cucu perempuan, namun pelatihan keras yang diberikan Zhu Hongli supaya Mu Yang gak ditindas lagi oleh orang lain. Sebulan telah berlalu, Wang Hao dan yang lainnya berencana untuk pergi ke konferensi benua Donghuang setelah menunggu Pang Dun Er atau biasa kita kenal sebagai Mu Yang. Mu Yang tiba-tiba menyerang Jin Shishan karena berani menyebut nama kecilnya yakni Pang Dun Er. Setelah meminum pil tingkat kelima, 1/1000 kekuatan Jin Shishan mulai pulih kembali dan berubah menjadi sosok naga surgawi. Jin Shishan 竟然能随意切换本体了。 Jin Shishan tiba-tiba menyerang Mu Yang dengan semburan naganya disertai air liur naga. Mu Yang murka tiba-tiba merilis teknik tubuh tirani. Gak hanya memperkuat pertahanan fisik tapi memperkuat seluruh anggota tubuhnya dan membanting sang naga surgawi yakni Jin Shishan. Tubuh tirani juga meningkatkan basis kultivasi Mu Yang ke tingkat lautan Qi tingkat 8, tapi bersifat sementara aja. Jin Shishan kembali berucap bahwasannya gadis galak seperti Mu Yang akan sulit untuk mendapatkan sosok suami nantinya. Wang Hao dan Yao Qian menjauhi Mu Yang setelah itu. Wang Hao menantang Yao Qian sparring karena dirinya nggak pernah melihat Yao Qian serius dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan teknik warisan Kaisar Ye yakni 7 pembunuh bisa dengan mudah dipatahkan oleh Yao Qian. Shit!
Wang Hao terpaksa menggunakan teknik kutukan pemecah jiwa untuk menangkap Yao Qian, tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi yang dibuat oleh teknik formasi keluarga Tai. Yao Qian berucap jika siapapun lawannya telah terjebak di formasi tersebut, maka gak akan ada yang bisa mengalahkannya. Wang Xiao, ini benar benar orang yang kinh喜. Tidak, Wang Xiao, aku harus nang duza. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.